Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajarin makna dan fungsi daripada beberapa huruf jer, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang makna dari huruf jer yang berupa mud atau mundu. Terkadang mud atau mundu itu berperan sebagaimana huruf jer dan di sini memiliki beberapa makna. Yang pertama, ada kalanya ia mengandung makna sebagaimana huruf jer min. Hal ini terjadi manakala mud atau mundu ini berada pada zaman madi. Jadi manakala di dalam susunan tersebut zaman yang terkandung di dalamnya adalah zaman madi, maka mud atau mundu itu mengandung makna min. Contohnya seperti lafaz ma ra'aituka mud atau mundu yaumi as-sabti. Ma ra'aituka, tidak melihat siapa saya, ka kepadamu, mud atau mundu yaumi sabti, sejak hari Sabtu. Aku tidak melihatmu sejak hari Sabtu. Di sini mud atau mundu mengandung makna min dan berperan sebagaimana huruf jer, sehingga lafaz yaumi di sini diijerkan oleh lafaz mud atau mundu. Mud atau mundu di sini mengandung makna min karena dalam susunan ini terkandung zaman madi. Selanjutnya, ada kalanya mud atau mundu itu mengandung makna sebagaimana huruf jer fi. Hal ini terjadi manakala berada di dalam zaman hadir atau zaman sekarang. Contohnya seperti lafaz ma ra'aituhu mud atau mundu yaumina atau syahrina. Ma ra'aituhu, aku tidak melihatnya, mud atau mundu yaumina, sejak hari ini. Atau mud mundu syahrina, sejak bulan ini. Dalam susunan ini, mud atau mundu berperan sebagaimana huruf jer dan dia dapat mengejarkan kalimat isim yang terletak setelahnya, yaitu lafaz yaumina atau lafaz syahrina. Di sini lafaz mud atau mundu mengandung makna fi karena di dalam susunan ini terkandung zaman hadir. Di sini dikatakan yaumina, hari ini. Begitu juga dengan syahrina, bulan ini. Kemudian makna yang ketiga, terkadang dia mengandung makna sebagaimana huruf jar ilah. Hal ini terjadi manakala majrurnya ini berupa isim nakirah dan mengandung makna bilangan. Contohnya seperti lafaz ma ra'aituka mud atau mundu thalathati ayyamin. Ma ra'aituka, aku tidak melihatmu, mud atau mundu thalathati ayyamin, sejak tiga hari yang lalu. Di sini lafaz mud atau mundu mengandung makna ilah karena memang majrurnya yaitu lafaz thalatha adalah berupa isim nakirah dan termasuk berupa bilangan. Oleh karena itu, mud atau mundu di sini maknanya adalah makna ilah. Ini adalah beberapa makna yang terkandung di dalam mud atau mundu yang berperan sebagai huruf jer. Selanjutnya adalah ketentuan dari majrur lafaz mud atau mundu yang berperan sebagai huruf jer. Yang pertama adalah majrur tersebut haruslah mengandung makna waktu. Jadi majrurnya ini harus berupa waktu. Kemudian yang kedua, waktu tersebut harus menunjukkan waktu tertentu, bukan waktu yang mengandung makna mubham, artinya waktu yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga adalah kandungan waktu atau zaman di dalam susunan yang ada itu harus mengandung zaman madi atau zaman hal.
atau zaman hadir. Tidak boleh zaman istiqbal. Jadi waktu yang terkandung di dalam susunan yang di sana terdapat mud atau mundu yang berperan sebagai huruf jar ini haruslah zaman madi atau zaman hal atau hadir dan tidak boleh berupa zaman istiqbal. Contoh yang tidak memenuhi syarat kita lihat seperti lafaz ma ro'aituhu mud yaumin. Ma ro'aituhu, aku tidak melihatnya mud yaumin, sejak hari. Susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang salah karena memang tidak memenuhi syarat yang kedua, di mana waktu yang terletak setelahnya mud ini mengandung makna waktu yang mubham, bukan waktu yang tertentu. Saya melihatnya sejak hari. Di sini tidak dijelaskan hari apa atau hari yang bagaimana. Jadi di sini dianggap sebagai susunan yang keliru. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. La arahu mud ghadin. La arahu, tidak melihat siapa saya, hu kepadanya mud ghadin, sejak besok. Susunan ini juga dianggap sebagai susunan yang keliru karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, di mana di dalam susunan ini zaman yang terkandung di dalamnya adalah zaman istiqbal. Hal ini ditunjukkan dengan fi'il yang ada, yaitu berupa fi'il mudhari, dan lafaz yang terletak setelahnya mud ini menunjukkan zaman istiqbal. Ini adalah ketentuan daripada majrur lafaz mud atau mundhu yang berperan sebagai huruf jar. Selanjutnya adalah ketentuan dari fi'ilnya. Jadi fi'il yang terletak sebelum mud atau mundu itu terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, fi'il tersebut harus didahuluin oleh nafi. Dan yang kedua, sekalipun dia tidak didahuluin oleh nafi, namun dia mengandung waktu yang panjang. Jikalau fi'il yang terletak sebelum mud atau mundu di sini tidak memenuhi dua syarat ini, maka susunan itu dinyatakan susunan yang keliru. Kita perhatikan contoh berikut. Ro'aituhu mud yaumi al-khamisi. Susunan ro'aituhu mud yaumil khamisi ini dianggap sebagai susunan yang keliru. Kenapa? Karena fi'il yang terletak sebelumnya ini tidak didahuluin oleh nafi. Seharusnya di sini didahuluin oleh nafi. Katakanlah di sini didahuluin oleh ma ro'aituhu, maka susunan itu sudah dibenarkan. Kemudian selanjutnya, sekalipun tidak didahuluin oleh nafi, namun harus mengandung makna waktu yang panjang. Contohnya seperti lafaz sirtu mud tului asyamsi. Situ berjalan siapa saya, mud tului asyamsi, sejak terbitnya matahari. Susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang benar, sekalipun fiilnya tidak didahuluin oleh nafi. Namun karena lafaz ini mengandung waktu yang panjang, yaitu mud tului syamsi, sejak terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai waktu yang lama. Ini adalah syarat atau ketentuan dari fiil yang terletak sebelumnya. Selanjutnya adalah asal kata dari mundhu. Mundu ini berasal dari lafad min dan id dhorfiyah. Jadi sekali lagi, mundu ini berasal dari min dan id dhorfiyah. Kemudian dijadikan satu menjadi mundu. Namun ada pula yang membaca dengan mindu karena memperhatikan terhadap lafad min sebelumnya. Jadi karena memang ini berasal dari min, maka di sini dibaca mindu. Namun kebanyakan dan masyhur gabungan dari dua lafaz ini dibaca mundu. Lalu bagaimana dengan lafaz mud? Lafaz mud itu berasal dari lafaz mundu yang bacaannya ditakhfif atau diringankan dengan mensukunkan dua huruf di akhir sehingga menjadi
Karena memang bertemu dua huruf yang sukun, maka salah satunya pun harus dibuang. Maka yang dibuang di sini adalah huruf nun, sehingga menjadi mud. Mud ini boleh juga dibaca mudu, sebagaimana asalnya. Karena memang asalnya di sini adalah mundu, kemudian dibaca takhfif dengan membuang nunnya, sehingga menjadi mudu. Ini adalah beberapa penjelasan tentang mud dan mundu. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.